Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 19 bulan Januari 2019. Jam kurang lebih 8.30. Saya sudah berada di pejabat di Fakultas Syariah Undang USIM. Dan hari ini walaupun hari Sabtu, terpaksa juga datang ke pejabat kerana urusan marking paper. Dan ini adalah antara tugas yang dikira agak menjabar sedikit bagi seorang pensyarah, ya. Kalau mengajar tak ada masalah sangat, tapi bila time marking ataupun memeriksa kertas jawapan pelajar, ia sedikit agak mencabar, ya, sebabnya pertamanya kertasnya agak banyak, ya, ada kurang 170 kertas, ya. 170 ini sebab yang ada. Okay. Dan cabarannya ialah kepada kita sebagai pensyarah bagi subjek inilah. Ya, bila kita lihat para pelajar kita dapat menjawab dengan baik, maka ianya sebagai satu refleksi lah kepada kita bahawa oh alhamdulillah, ya, pelajar kita mungkin dapat memahami pengajaran yang telah disampaikan dengan baik. Eh, tapi kalau kita tengok ada pelajar yang gagal ataupun jawapannya sangat teruk, sangat tidak bagus, maka ia juga lah refleksi yang negatif untuk kita sebagai pensyarah lah. Walaupun kadang-kadang mungkin bukanlah kita kata punca kegagalan pelajar itu terletak kepada bahu pensyarah semata-mata, kerana kadang-kadang pensyarah telah menyampaikan yang terbaik. Ya, pada saya, alhamdulillah saya pun telah pun sampaikan terbaik dan telah sedaya upaya untuk memberi kefahaman kepada pelajar. Tapi kalau pelajar sendiri tidak berusaha dengan lebih gigih, ya, malas untuk membaca, malas untuk menelaah, ya, malas untuk menghafaz contohnya, maka sebaik mana pun pensyarah, ya, mungkin agak sukar untuk pelajar mendapat markah yang bagus, ya. Dan bagi saya juga, pelajar memainkan peranan yang sangat penting untuk menentukan kejayaan mereka dan tidak terletak sepenuhnya kepada pensyarah. Ya, pensyarah cuma boleh membantulah. Pensyarah menyampaikan syarahannya, memberikan penerangan, dan seharusnya kalau pelajar tak faham, dia kena tanyalah. Tapi masalahnya kita, orang-orang Melayu ni dia jenis pemalu, kan? Jenis pemalu. Bila tanya dah faham, hal fahimtum ad-dars, semuanya cakap fahimna, kami dah faham, kan? Jadi bila tanya, tak dapat jawab. Jadi alasan tak dapat jawab sebab lupa, fakta. Macam-macam alasan diberikan, ya. Jadi nasihat saya, student panggil Abi lah dekat fakulti, kan, dekat syariah yang mengundang, bagi saya untuk berjaya dalam pelajaran, dia banyak bergantung kepada kita punya keinginan untuk berjaya, kan? Sebab saya dulu pun semasa belajar tidaklah begitu cerdik sangat, kan? Ramai orang kata, alah, kalau tak cerdik takkan boleh buat PhD, kan? Takkan boleh jadi pensyarah. Tak, sebenarnya saya memang bukanlah cerdik sangat, sebab saya boleh buktikan sebenarnya. Ya, saya tak cerdik sebab semasa saya sekolah rendah, masa sekolah rendah saya tidak cemerlang sangat-sangat, ya. Biasalah anak kampung, kan? Budak kampung balik rumah, ya, nak campak buku Zoom terus pergi main, kan? Itu sekolah rendah lah cerita. Cuma satu perkara yang penting. Sekolah rendah, sejauh mana pencapaian kita di sekolah rendah, tidak sebenarnya pencapaian sekolah rendah tidak mencerminkan kejayaan sebenar seseorang bila sampai ke peringkat yang lebih tinggi, ya. Sebab sebagai contoh saya sendirilah, alhamdulillah walaupun saya tidak begitu cerdik, tapi memang kalau sekolah rendah diambil sebagai kayu ukur, memang saya tak sepatutnya berjaya lah, ya. Tapi kesedaran itu datang apabila kita dah meningkat dewasa lah. Semakin kita matang, semakin kita tahu membuat keputusan, membuat satu-satu perkara dalam kehidupan kita, membuat satu keputusan dalam kehidupan kita. Kalau sekolah rendah kita tak ada dah fikir apa-apa, tapi bila masuk sekolah menengah, alhamdulillah, ya, kita dah mula boleh memikirkan masa depan. Mungkin kita telah berfikir, oh pentingnya aku belajar dengan bagus, oh pentingnya rasa nak cemerlang,
rasa keinginan untuk berjaya, untuk memakai semangat, kan? Jadi alhamdulillah, walaupun dalam keadaan saya tak berapa cerdik sangat, okay, bila masuk sekolah menengah, tapi kesedaran itu ada, keinginan untuk berjaya itu sangat kuat. Dan walaupun dengan kelemahan yang ada, okey, saya kata saya tak berapa cerdik sebab masa SRP saya fail, ya. Masa tingkatan 3 saya fail SRP sebab apa? Punca utama matematik lah, sebab saya Allah Akbar, memang sangat lemah matematik. Dan dia menurun lah. Hari ni kalau tengok anak-anak pun ramai yang agak masalah dari sudut matematik, ya. Tapi pelajar-pelajar lain alhamdulillah, eh. Dan masa SPM pun saya cuma dapat pangkat 2. Itu sebagai bukti lah bahawa saya sebenarnya bukan orang yang cerdik, eh. Cuma saya rasa bersyukur kerana Allah Ta'ala berikan saya kesedaran, dan saya tahu mengukur baju di badan sendiri. Maksudnya saya, walaupun saya tahu saya lemah, tapi saya nak berjaya. So macam mana yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan, saya kena belajar lebih hebat, lebih kena tingkatkan usaha berlipat kali ganda berbanding dengan orang lain. Orang lain petang-petang main bola, saya tak main. Saya belajar, saya mempelajari pelajaran, saya membaca, saya mana menghafaz, ya. Sebab kami, saya lah, di siapa-siapa yang belajar di sekolah agama, sekolah Arab, memang tahulah. Memang kita di sekolah Arab ni memang kena menghafal banyak, kan. Jadi kalau kurang hafazan, memang payahlah. Payah untuk kita belajar, untuk maju dalam pengajian kita di sekolah agama, sekolah Arab, kan. Jadi walaupun bagaimanapun, walaupun dapat SPM grade 2, saya terus pulang pengajian. Alhamdulillah bila naik peringkat yang lebih tinggi tu, usaha lebih mantap. Alhamdulillah akhirnya saya berjaya melanjutkan pelajaran ke Universiti Azhar di Mesir. Dan alhamdulillah dengan berkat usaha yang begitu gigih, tak kena penat lelah, alhamdulillah saya mendapat pangkat jahit. Walaupun jahit ni kalau sekarang ni bukanlah satu yang hebat lah, sebab sekarang ni ramai pelajar kita dah dapat mumtaz, ya. Tapi zaman saya tu jahit tu sama anak sukar nak dapat, ya. Sama anak sukar untuk dapat. Alhamdulillah bila dapat jahit, alhamdulillah saya berjaya jahit, kemudian balik join dengan UIA, dan akhirnya dihantar belajar ke United Kingdom, ke Glasgow Caledonia University. Dan alhamdulillah walaupun kita sekolah Arab, sekolah agama, alhamdulillah peluang untuk belajar menyambung pelajaran itu alhamdulillah dibuka oleh Allah SWT. Dan dengan peluang yang ada diberikan, walaupun saya bukanlah hebat sangat, ya, tapi saya akui bahawa saya memang punya semangat yang kuat, keinginan yang sangat tinggi, kesungguhan yang mantap, memang sungguh betul, serius untuk belajar. Dan kesungguhan itu terbawa-bawa sampai sekarang lah, alhamdulillah. Memang saya ini jenis workaholic, agak enjoy, seronok berada di pejabat, dan macam-macam aktiviti yang saya buat selain daripada urusan pejabat, ya, maknanya urusan pengajian, pengajaran dan pembelajaran dan pengajaran. Ya, saya juga aktif menulis, kadang-kadang saya menulis di berita harian dan lain-lain, apa nama ni, akhbar juga. Dan saya juga menulis buku, ya, alhamdulillah buku saya, Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan, telah pun keluar. Dan ini buku dia, ini, alhamdulillah, buku Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan, ini buku pertama saya lah, ya. Kemudian sekarang dalam proses untuk menulis, menyiapkan buku 7 Langkah Mudah Untuk Berpoligami, ya. Jadi dan banyak lagi projek-projek penulisan saya, dan insyaAllah alhamdulillah saya terbitkan sendiri buku melalui syarikat saya. Ini 6 publication, 6 publication ini syarikat saya sendiri. Dan insyaAllah saya akan juga fokus kepada penerbitan buku-buku jugalah. Dan ada sebahagian buku yang juga saya terbitkan, buku kawan-kawan lah, ya. Jadi itu sedikit perkongsian saya pada pagi ini, insyaAllah. Dan pesanan saya kepada pelajar, dan pelajar-pelajar saya dan juga pelajar-pelajar di luar sana, kalau kita nak berjaya, kita perlu semangat yang tinggi, ya. Kita perlu kesungguhan yang luar biasa, dan kita perlu kesabaran. Dan ukurlah baju di badan sendiri. Jangan tengok orang relax, orang tidur, orang lepak, orang main-main. Kita pun nak main-main, kerana kita dijadikan oleh Allah Ta'ala tak sama. Ada orang yang sangat bijak. Saya ada kawan masa belajar sangat bijak. Saya sentiasa bersaing dengan dia, tapi dia sangat bijak. Dia belajar lebih kurang saja, tapi dia tetap hebat pencapaiannya. Dan saya sentiasa bersaing dengan dia. Tapi saya kena kerja lebih kuat lah. Kena sedar diri, kena tahu kemampuan kita macam mana.
Dan bila kita tahu kemampuan kita dan kita tahu bagaimana keadaan untuk menghadapi masalah-masalah yang kita ada, kelemahan-kelemahan yang kita ada, maka insyaAllah kejayaan boleh jadi milik kita, insyaAllah. Okey, itu saja perkongsian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.